Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up gengs, welcome back to my YouTube channel. Oke, teman-teman, di kesempatan video kali ini saya tidak ingin membahas tentang konten-konten yang sebelumnya, yaitu konten-konten tutorial, warintel official atau sebagainya. Tapi untuk kesempatan video kali ini saya ingin membuat konten yang baru, dan semoga konten saya yang baru ini teman-teman bisa menyesuaikannya. Nah, untuk tema konsep atau tema saya di video yang akan datang itu adalah tentang daily vlog, yaitu kegiatan keseharian saya selama di sini di kampung bersama orang-orang terdekat saya, orang tua, saudara, dan masyarakat di tempat tinggal saya. Nah, jadi kenapa saya ingin memilih tema hanya berfokus pada satu konten saja, karena algoritma YouTube itu kita sebenarnya diharuskan itu fokus sama satu konten saja, supaya nantinya YouTube itu bisa melihat atau istilahnya kayak memilah bahwa channel YouTube ini kontennya seperti ini, intinya kayak gitu lah, supaya YouTube itu tidak bingung nantinya. Karena kan kalau campur-campur itu nanti YouTube-nya bingung untuk kategorikan channel kita itu kategori apa. Oke. Baik, jadi kesempatan video kali ini saya ingin memulai video baru, yaitu tentang daily vlog saya, kegiatan saya untuk sore hari ini. Di belakang rumah. Jadi teman-teman, saya ngeteknya ini di belakang rumah saya. Teman-teman bisa lihat di sana di belakang. Aduh, nggak bisa. Nah, itu di belakang saya itu adalah lautan lepas. Teman-teman bisa lihat nih. Ini lautan lepas ya, teman-teman. Jadi kita tempat tinggal saya atau di rumah saya ini di pesisir. Nah, jadi untuk kegiatan saya sore hari ini adalah saya ceritanya ingin memindahkan bibit. Aduh, terlalu keterangan ini. Saya ingin memindahkan bibit tomat yang sudah saya budidayakan 2 minggu yang lalu atau 3 mingguan ya. Intinya sudah lama, dan itu bibit tomatnya sudah sekitar 5 cm sudah ada itu. Oke. Bagi teman-teman yang kok gelap ya, tunggu teman-teman. Ah, oke, bagi teman-teman yang ingin lihat-lihat seperti apa aktivitas saya sore hari di rumah, silakan teman-teman pantengin terus video ini ya. Oke, langsung kita let's go. Oke, teman-teman, tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman dulu lokasi saya kalau take video. Nah, jadi di sini teman-teman. Lokasi saya nge-take video itu di sini. Ini. Nah, jadi kalau HP-nya itu saya simpan di sini, di tempat bekas piringnya di sini, tempat bekas apa namanya ini. Ya, intinya di sinilah saya simpan ini. Saya tancap di sini. Nah, jadi saya duduknya di sini, teman-temanku yang baik hati. Nah, itu dia teman-teman, ini belakang rumah saya loh. Nah, jadi bibit yang saya maksud di sini itu adalah ini dia, teman-teman. Ini jadi bibit tomatnya ini sudah sekitar 2 minggu lebih ya saya tanam. Intinya semenjak masih bulan puasa lalu kemarin. Ini sudah lumayan banyak ini. Ceritanya saya mau hari ini kita akan pindahkan ke tempat-tempat yang lebih aman lah, karena kan di sini berdempetan kayak gini. Ini berdempetan ini. Nah, kalau di bawah sana itu ada masih sudah ada bibit lagi. Ini bibit cabe yang besar. Oke, teman-teman, kita cari dulu ya ini.
Ini teman-teman bebatuan jenis apa di daerah saya ini kebanyakan batu ya. Jadi jangan heran kalau yang teman-teman lihat ini lebih banyak bebatunya daripada apa ini tanahnya, karena memang di daerah saya ini banyak sekali teman-teman batunya. Oke, untuk tempat pertama kita simpannya di sini. Meku mamo ya ni pinde sahai eh anu itu mati oke ni ai jatuh. Nih, kita pindahkan ke sini. Semoga subur ya. Bismillah. Aduh. Oke, guys. Jadi sudah ada beberapa tadi yang saya sudah pindahkan. Sudah ada 5 pohon tadi saya pindahkan ke tempat di yang berjarak dari teman-teman yang sini.
jadi 1-2 di sana teman-teman, di sana, kemudian yang tiganya ada di sini. Oke teman-teman, mungkin untuk vlog saya hari ini cukup, nanti kita lanjut besok lagi. Oke teman-teman, mohon maaf jika video vlog pertamanya agak